I rasa aku nak share satu benda. Aku nak buat macam camping table, coffee table apa semua. So aku tengok macam beli tu macam rasa macam tak berbaloi mahal sangat lah. Then aku buat sendiri lah. Okay. Okay, apa yang aku buat sekarang ni, aku pakai besi, besi rebar. Size dia Y20. So untuk pengetahuan korang, besi ni adalah untuk buat konkrit dekat sektor pembinaan. Okay. Aku bawa balik, aku potong-potong, aku welding. So jadilah begini. Okay. So tambah finishing sikit. Kayu, aku tambah kayu semua. So aku tunjukkan korang macam mana finishing dia one by one lah. Tapi besi ni aku dah siap welding. So apa yang aku akan tunjuk, cara nak buat kayu dia, macam mana aku nak fix benda ni lah. Okay. Okay, apa apa stain yang jenis Kansai paint. Lepas tu timber coat. So tu ada coat-coat dia. Tip dia merah sikit lah kalau tak salah aku benda ni. So yang ni lah aku akan tunjuk macam mana aku buat finishing untuk benda ni. Sekali kau kena ada sandpaper ni. Sandpaper ni coat dia pakai P220. Okay, untuk starting biasa kita pakai yang jenis kasar je dulu, and then lepas tu baru kita pakai yang halus. So halus dalam bawah 1000 lah, mungkin 800 pun boleh kak. Yang aku pakai ni agak kasar lah sikit. Then aku akan tunjuk macam mana korang nak mengecat kau punya kayu pine tu sendiri. Okay. First step, korang nak menggosok, kau nampak kira kayu ni, kau kau kena ikut dia punya arah, arah urat kayu tu. Urat kayu tu kau kena ikut dia. So kau tak boleh macam ni. Macam ni akan rosakkan dia punya kayu. Okay. Contoh ni kan, aku buat dia lagi. Campur dengan thinner lah apa semua. Terpentin. Bukan thinner, sorry. Terpentin. So untuk carikan cat tu. Okay, yang ni agak bagus juga lah. Tak perlu kau, tak perlu nak campur apa. Kau buka je tin tu and then kau terus je sapu cat. So mudah lah untuk orang yang baru. Yang ni yang paling senang lah. Aku boleh tunjuk untuk proses kayu ni. Gosok je ni benda ni sampai dia rata. Okay, sekarang ni dah licin dah. Aku rasa yakin dah licin dah apa semua. Lepas tu apa pun kita buat, kita letak je cat ni, steam ni lah. Okay, cat lem. Okay, kan sini benda ni kau kena buat 2-3 kali lah. Depend dengan kau punya colour, macam ni colour yang kau nak. Kalau kau rasa macam kau nak colour gelap lagi, kau kena ulang balik. Bila dah buat tu kau ulang balik. So kau akan dapat colour kayu tu balik lah. Gosok dia. Okay.
So aku rasa satu lapis ni pun dah cukup bagi aku rasa ni kot. Tak perlu nak banyak lapis lagi sebab dia punya merah pun nampak dah cantik kan. Setengah tu kau tak boleh gosok sebab dia memang dah siap-siap dengan clear. So untuk cat yang ni dia tak ada clear. Okay, aku ulang balik lagi satu. Bagi naik sikit color dia. Dia dah jadi color dia. Okay, benda ni senang je kalau kau faham konsep macam nak buat finishing benda-benda ni apa semua. Kerja kayu ni itulah, dia nak kena ada macam seni sikit kot, aku pun tak tahu. Okay, benda ni bila kau lebih kurang sapu rata je benda ni kat kayu ni. Okay, so lebih kurang macam tu. Okay, so next step dia kain buruk boleh atau kain yang nipis lah yang boleh serap cat kat sini lah. And then kau gosok dia benda ni, so automatic dia akan jadi stain dekat sini. Okay, ha. So nampaklah stain dia. Okay, benda ni kena ulang naik kali lah kau nak buat tu apa semua. Okay, so ni yang tunggu soal.